Okay, kita on. Yang di work ni dia akan nyala merah. Dia akan nyala merah dulu. Ha, tu tuan-tuan nampak tak merah. Okay, jadi kita ambil je bateri dia. Okay, kita ambil bateri dia. Kita masuk je dia. Okay, nyala merah. Merah tu kalau merah berkelip bermakna dia sedang charge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersama saya lagi Madi Engineering dan bakal CEO Madi Engineering. Okey tuan-tuan, hari ni kita nak kongsi saja je, kita nak kongsi santai-santai saja. Kita nak charge peralatan kita untuk kita kata dalam mood sentiasa bersedia, dalam keadaan siap siaga sentiasa. Jika tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan contact kami Madi Engineering, insya-Allah kami boleh pergi ke tempat tuan-tuan dengan keadaan segera. Okey. Ala! Tidak. Man, tengok man. Yeay. Ni Iman, kalau dia tengok video memang dia jadi pelakon terus lah. Terbaik, makan. Goodbye. Hai Iman. Okay. Alright. Okay tuan-tuan, kita ada beberapa alat hari ni kita nak charge. Okay, salah satunya kita ada yang D-Walk. D-Walk ni okey kot tuan-tuan, terbaik eh. Eh, Jakman. Eh. Ha, Jakman. Hai. Ni ayah di sini lah. Ha. Okey, kita ada yang ni, kita nak cah. Okey. Kita ada ni charger dia. Charger dia. Okey, ni bateri dia. Bateri ada 2. Okey, lepas tu kita ada yang ni. Kita ada Bosch, lama dah kita tak guna ni, kita tak charge dia. Okey, Bosch ada 2 bateri. Okey, ni charger dia. Ada charger dia. Alright. Ni mesin, ni mesin kata untuk kita potong lantai ke, potong dinding ke, kita pakai ni. D-Walk punya sedap ni tuan-tuan. Sedap ni pakai ni. Jadi tuan-tuan boleh belilah. Okey, yang tu. Okey, ni barang kita yang baru kita beli juga. Yang baru kita beli iaitu donceng. Kita ada yang ni, yang besar ni. Kita ada yang impact ni dan grinder. Grinder ni bateri dia, kita nak cah. Okey. Ni charger dia. Charger dia. Eh, banyaknya main ayah. Ha, banyaknya main ayah, man. Kan? Eh, banyak main ayah ni. Tak boleh main Iman eh. Ni main ayah, Iman tak boleh main. Ha, nanti Iman besar sikit, Iman buat kerja baru boleh Iman main eh. Mana Zik dia? Okey, ni bateri dia. Okey, untuk yang besar ni, tuan-tuan, bateri dia 18 volt. 4 Ah. Li iron. Okey, ni kita akan charge supaya orang kata barang-barang kita semua sentiasa dalam keadaan siap sedia sama. Mana-mana nanti kita boleh bawa pergi. Okey, tu yang besar. Okey, ni yang kecil. Yang kecil. Okey. Ni untuk potong apa? Siling kapur ke apa, ni untuk tembok angin. Dengan vacuum. Okay, ini untuk impact yang kecil punya. Ini untuk screwdriver. Okay, ini untuk tembok lubang. Okay, ini bateri dia. Bateri dia. Okay, ini charger. Charger untuk ni. Charger untuk
DCA. Dia sama je tuan-tuan eh. Bateri untuk DCA dengan lonceng sama je. Dia satu kilang. Tapi brand lain-lain lah. Sama je. Okey, ni. Ni bateri untuk yang kecil punya. Kita buat dah. Setiap mesin ada bateri dia. Okey, ni lampu suluh kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 mesin. Jadi cukup dah. Lepas tu dalam ni. Dalam ni lampu. Headlamp kena cas. Ni lampu ni pun kena cas juga. Lampu ni kena cas juga. Jadi yang mana pakai bateri semua kita akan cas. Okey. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Yang paling sedap saya pakai setakat ni, yang sedap pegang adalah dia boleh buat perbandingan lah tiga ni. Kalau kira Bos kena yang kecil sikit lagi, tapi guna. Setakat ni yang sedap, yang paling sedap saya pakai ialah Dewok, sebab pegang, memegang dia sedap. Saya sendirilah. Yang Dewok ni pemegang dia sedap. Ni spek dia. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. 10.8 volt. Ni spek dia. Yang ni paling sedap saya pegang, saya rasa. Bagi saya lah. Yang ni dia bulat sikit. Bulat sikit. Yang ni dia besar sikit. Yang paling sedap pegang Dewok. InsyaAllah kita kumpul duit pula, kita akan beli Dewok pula satu set macam lonceng ni. Kita beli satu set. Ataupun jika ada yang nak, kata yang nak company-company contoh Dewok ke, Bosch ke, Dongcheng ke, DCA ke, Makita ke, Total ke, apa lagi brand. Maksudnya brand-brand yang ada cordless kat luar, yang bos-bos dia, yang kalau ada yang menonton video ni ataupun pekerja-pekerja, staff-staff dia yang bahagian marketing ke yang menonton video ni, nak kami buat review, insyaAllah Mandi Engineering boleh bantu pihak tuan lah. Tuan-tuan boleh je contact kita 010-232-9049. Okey, sekarang kita akan charge. Kita akan charge dia eh. Okey, untuk charge ni seeloknya tuan-tuan pasang dulu dekat plug ni. Okey. Kalau untuk Dewok ni kita on dulu. Okey, kita on. Oh, sini tak buka. Alright, buka sini dulu. Okey, kita on. Yang Dewok ni dia akan nyala merah. Dia akan nyala merah dulu. Tu tuan-tuan nampak dah merah. Okey, jadi kita ambil je bateri dia. Okey, kita ambil bateri dia. Kita masuk je dia. Okey, nyala merah. Merah tu kalau merah berkelip bermakna dia sedang cas. Okey, bila dah penuh, merah ni akan stay je. Okey, bila overheat, merah ni akan kelip dan dia akan nyala pula sebelah ni satu lagi. Tu yang Dewok punya barang lah. Okey, untuk Bosch punya. Okay, untuk Bosch punya. Okey. Ya, dia akan nyala tegak gitu kalau tak ada bateri. Bateri nyala tegak gitu je. Okey, kita akan charge dia juga. Okey, bila kita cocok bateri, dia akan klik warna hijau tu. Bila dah penuh, dia akan stay je warna hijau. Alright. Okey, untuk bateri Dongcheng. Dongcheng punya pukulan. Okey. Bila kita cocok pula, dia akan nyala hijau tu. Klik-klik. Okey, nyala hijau klik-klik. Okey, bila kita masukkan bateri. Okey, kita masukkan bateri. Oh, dia akan nyala merah. Tu dia akan nyala merah. Bila kita masuk bateri, dia akan nyala merah semua. Bila penuh, dia akan nyala hijau lama. Bila dah ni, dia bila overheat, dia akan kelip. Kelip merah sama. Tu. Bila ni ke apa ni? Bateri punah ke apa? Dia akan nyala dua-dua hijau ni. Jadi mana dia tengah cah tu. Kalau kita tengok daripada bawah ni, dia ada ni. Signal dia. Dan chain bagus dia ada ni lah. Ada signal dia tu.
Jadi ada apa? Tanda arah bateri tu. Ha, kita boleh tengok berapa banyak bateri lagi tinggal. Ha, macam ni. Ha, macam kelebihan dia, dia ada yang ni. Ha, yang ni ada 3 lagi bateri. Yang ni, yang ni penuh lagi. Ha, kalau yang untuk mesin biasa ni, dia kat sini. Ha, tu. Ha, tanda arah bateri dia. Nampak tak? Ini berah. Ha, tu. Kalau bateri kurang, dia kuranglah bateri ni. Ha, situ tanda arah dia kalau mesin kecil. Okey, sekarang untuk charger. Okey, untuk charger yang kecil punya. Charger yang kecil punya, bila kita on, dia akan nyala hijau. Klik, 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 klik. Okey, kita akan charge dulu satu bateri. Okey, dia akan nyala merah. Dia akan nyala merah. Bila dah penuh, dia akan nyala hijau stay. Ah, okey, jadi dah settle. Okey, sekarang okey untuk ni bateri DCA. Bateri DCA. Okey. Okey, saya nak try yang DCA ni, saya nak try masukkan bateri donceng. Saya rasa masuk je ni. Ah, sama tuan-tuan. Ah, nyala merah juga sama je. Tapi saya nak charge yang DCA dulu. Saya nak charge yang DCA dulu. Saya nak charge DCA dulu. Walaupun dah penuh, tapi kita nak bagi betul-betul penuh. Okey, nanti kejap ni dia akan nyala hijau. Mana dia penuh lah. Oh, tak ada pelak dah tuan-tuan, penuh dah. Okey, sekarang tak apa, kita biarkan dia dulu. Kita buat kerja lain. Nanti kita akan charge lampu ni. Kita akan charge yang ni. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah, jika tuan-tuan perlukan servis profesional Madi Engineering, tuan-tuan boleh contact kita di talian 010-232-9049. Ataupun jika tuan-tuan minat DIY sendiri, nak wiring sendiri, tuan-tuan boleh tengok di YouTube channel kita Madi Engineering, di Facebook page kita Madi Engineering, dan yang terbaru sekali di Facebook page kita Madi Academy Production. InsyaAllah dalam masa tak lama lagi kita akan buat kelas untuk bagi yang berminat lah, untuk yang belajar wiring, untuk menjadi wiring inspection specialist Malaysia. Okey, jadi saya setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan selamat menonton. Okey, saya ada Hamar Rani selaku founder Madi Engineering Professional Electrical and Solar Company. I am wiring inspection specialist Malaysia. Okey, bye-bye. Okey, bye man. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, beres. Yeay. Senyum, senyum. Yeay. Syukurnya dia.